Jess itu apa ya, Joy? Ya, yeah, I think Jess kan first kan ya, the freedom apa untuk ekspresi our thoughts and freely. Jess itu susah kan? Tidak semua orang bisa mengerti Jess kan, Joy? Well, yeah, for sure ya, Jess tuh hard music, cuman bisa fun juga gitu. Joy Alexander, pianis muda sekaligus nominator ajang Grammy Award asal Indonesia ini mampir ke Jakarta. Ia menyempatkan pulang kampung sejenak setelah pindah ke New York, Amerika Serikat 2 tahun lalu. Joy adalah salah satu pianis yang pernah diundang bermain di White House dan musisi Indonesia yang berhasil menembus ajang musik bergengsi dunia. Joy juga sengaja datang untuk menggelar konser perdana di Jakarta, serta sempat berbagi cerita dengan saya. Joy, pulang ke Indonesia ini, senang? Ya, senang sekali, apa, bersyukur, dan saya apa sangat gak menyangka saya juga bisa balik ke Indonesia, dan saya senang bisa balik dan main, bikin konser di sini, dan juga yang teman-teman yang saya punya yang main sama aku di Indonesia, apa, legendary Jeff Tainwood sama Dan Chmielinski, dan saya sangat happy to have them here. Buat Joy, ini lebih trip kerja atau pulang kampung? Ini, this is a business trip atau fun trip atau apa? Well, of course fun apa ya, baik lagi ke Indonesia dan juga give the music dan yang saya juga mau give sekarang ke orang saya di sini. Apa dari musik saya udah rasain di New York and I think just what I'm saying is aku mau give feeling itu ke orang Indonesia yang di sini dan share. So everywhere aku kan share apa lagi di sini juga. Saya juga mau share my music and talent yang dari Tuhan untuk orang Indonesia dan juga seluruh dunia. Apa yang paling dikangeni waktu Joy di New York atau di Amerika? Yang paling dikangeni dari Indonesia apa? Wah, kangen ya. Baik juga sih, apa saya sangat fortunate juga sih waktu di sini saya juga actually ya juga gak baik main sih waktu di Indonesia. Cuman saya kangennya keluarga, mungkin paling kangen keluarga, temen. Waktu di New York yang paling dikangenin atau makanannya atau suasananya. Kalau di New York keinget-inget Indonesia tuh biasanya yang diinget apa? Kalau di Indonesia ya of course keluarga, cuman musisi kayak ya tuh saya fortunate bisa main apa jamming sama great Indonesian musicians kayak Benny Likumahua dan saya sempat sama Idang Rashidi. Ada nggak momen tertentu gitu yang menurut Joy ini momen yang membuat, yang menjadi pintu yang membuka karir Joy sekarang? Ada momen spesifik, momen yang breakthrough momen untuk Joy? Well, ada yang saya nggak pernah lupa, itu udahan dari Mr. Winter Masalis. Itu juga
at the time saya juga ya kaget dan ya kagum juga, ya maksudnya kagum bukan karena saya talenta atau itu, teman maksudnya kagum karena kaget dan ketika diundang soalan, Inter Marsalis iya dan yes kita cuma dia cuma kayak cari aku di YouTube habis itu akhirnya dia kayak berani, dia berani undang aku and I'm really thankful to God and for him. Apa Tuhan itu kan semua rencana Tuhan dan saya gak pernah lupa itu waktu main di Jazz at Lincoln Center. Jazz at Lincoln Center, itu menurut Joy itu momen yang ya, paling galanya, penting. Ya waktu I think itu yang open the doors juga akhirnya ke sampai Grammy. Sampai perjalanan sampai Grammy, tapi itu dimulainya dari situ, Jazz at Lincoln Center. Dan waktu juga sama waktu I Can Studio juga sih. Itu kan yang waktu bikin YouTube-nya itu kan juga di situ. Jadi Winter Marsalis bisa lihat YouTube Joy ketika bikin di I Can Studio? Iya. Yeah. Ya waktu di Lincoln Center itu juga saya main di YouTube I Can Studio. Makanya dia mau main. Dan itu lagu itu paling susah. Nanti di the most hardest ballad lah di jazz itu, Lamita itu lagu dari The Great Thelonious Monk. Jadi yang Joey mainkan waktu itu di panggung jazz yang kategorinya paling susah? Iya, itu lagu paling susah di dunia. I'm serious, karena itu kan benar-benar gak bisa untuk anak kecil emang. Feelingnya tuh kayak sedih tapi juga ada feeling happy, jadi moodnya tuh deep banget. Joy ingat nggak pertama kali jatuh cinta sama musik jazz itu ada momen tertentu nggak yang bikin Joy jatuh cinta sama jazz? Ya saya dengar musik jazz udah dari kecil juga ya dan saya jadi udah rasain banget. Cuman saya juga papa saya selalu dengerin aku musik lain juga sih. Dari kecil tuh dari umur berapa Joy? Ibu waktu aku bayi. Even waktu itu orang tua aku pernah cerita, even aku di my mom's room waktu itu ya papa aku udah dengerin aku jazz. Oh jadi waktu bahkan Joy waktu masih di kandungan mama musik-musiknya jazz, jadi mungkin aja jatuh cintanya waktu di situ ya dalam kandungan ya, jatuh cinta udah terasa lah dikit. Dan ya saya baru sadar apa itu jazz pas umur 4-5 tahun. Iya. Sadar apa itu jazz. Ya maksudnya, ya saya kan waktu bayi kan cuman denger-denger aja. Cuma saya udah langsung feel groove-nya itu. Kapan pertama kali sadar bahwa anak sendiri Joy punya bakat musik yang tidak biasa? 6 tahun setengah. 6 tahun setengah, saya ingat Joey baru benar-benar baru mulai main piano. Meskipun baru melodinya aja belum keseluruhan. Terus yang saya ingat waktu itu kita masukin Joey itu di Purwacaraka waktu di Bali. Dan itu juga bukan jazz. Dia seperti kayak pop. Yeah. Pop jazz. General misalnya, ya. Music lah. Terus yang ini yang saya ingat waktu itu gurunya setiap diajarin satu lagu pada saat pertama kali masih satu bulan, tapi setelah kesini sebulan kemudian dua bulan satu lagu tuh bisa tiga minggu dua minggu sampai waktu dia belajar udah mulai tiga bulan itu satu lagu tuh dia bisa selesaiin cuma tiga hari. Tadi saya tanya Joey apa breakthrough moment buat dia, apa yang menurut dia momen yang membuat akhirnya karirnya terbuka dan mata dunia melihat Joy dan disebutkan ketika diundang ke Lincoln Center. Mas Denny juga melihat itu momen paling penting dalam karir Joy sekarang? Iya. Sebelum itu sebenarnya kan dia pernah menang di Odessa tuh. Di Ukraina. Iya. Itu penting juga sih.
saya waktu itu iseng-iseng masukin dia di kompetisi itu. Nah, itu pertama kita bisa keluar dari Indonesia sebenarnya untuk Jo bisa belajar main sama musisi-musisi lain. Sangat bersyukur atas itu. Tapi memang yang Jazz Lincoln Center itu paling penting ya. Dan setelah itu kemudian New York Times menurunkan artikel tentang Joey di halaman pertama. Ya itu juga surprising. Ya itu juga surprise ya buat kita. Yang kayaknya nggak mungkin tapi ya nggak ada mustahil. Youngest Grammy nominee, 12-year-old Joey Alexander. Seperti apa di belakang panggung Grammy waktu itu? Ketemu siapa aja?